Assalamualaikum. Jumpa lagi di saluran saya, Rumah Zam-Zam. Menyajikan masakan sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga. Masakan saya sesuai selera saya. Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya, baik resep, cara masak, maupun cara penyajiannya, ya tidak apa-apa. Tapi, jika ada yang menyukai cara saya, silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jangan lupa sukai dan komentari ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat olahan dari kentang, yaitu sambal goreng kentang soun. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya 500 gram kentang kupas, potong dadu, 60 gram soun jagung rebus, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 buah tomat merah, 1,5 sendok makan cabai merah tumbuk, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Langkah pertama, tuang minyak ke dalam wajan, goreng kentang hingga matang. Sementara itu, haluskan kemiri, bawang putih, dan bawang merah. Angkat kentang goreng dan tiriskan. Angkat kentang goreng dan tiriskan. Tumis bumbu halus. Tambahkan cabai tumbuk. Tumis hingga harum. Tambahkan sedikit air, masukkan tomat, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Masukkan kentang goreng dan soun. Aduk-aduk agar semua bahan tercampur rata. Masak hingga kuah mengering. Sambal goreng kentang soun sudah matang. Angkat dan pindahkan ke dalam piring saji.
sambal goreng kentang soun siap disajikan. Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.